Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan bicara bagaimana untuk menjana 7 angka mulai Shopee. So, hari ini saya memberikan Shopee sebagai salah satu platform utama untuk kita menjana 7 angka. Dan untuk Shopee itu berdiri sendiri dalam menjana 7 angka di kedai Shopee anda adalah sukar. So, di sini kami akan mengkongsi dengan anda flow dan funnel bagaimana untuk menjana 7 angka mulai Shopee. Dari situ anda melihat untuk menjana 7 angka ni tidaklah mudah, tidaklah susah. Tetapi mampukah kita melakukannya? Termasuk saya tanya diri saya sendiri, mampukah saya melakukannya? So yang ini adalah satu frame yang jika anda ikuti dan jika anda fahami, anda akan kata, yes, saya boleh mendapat 7 angka melalui Shopee saja. Okey, tapi tidak mengapa. Anda boleh gunakan e-commerce pun boleh, anda boleh gunakan service pun boleh. Tetapi bagaimana untuk menjana 7 angka, inilah caranya. Dan anda boleh nilai sendiri. Apa yang diberikan oleh semua siput-siput luar sana untuk menjana 7 angka, amatlah mudah. Semua kata mudah sangat untuk menjana 7 angka. So, jom kita pergi satu persatu bagaimana untuk anda mulai flow untuk menjana 7 angka ini yang kadang-kadang saya rasa saya pun suka untuk lakukannya lah. Okey, jom kita mulakan. Kenapa saya pilih Shopee? Okey, pertama adalah kerana dia merupakan salah satu masterclass saya yang utama dalam kita punya course itu masterclass Shopee. So, satu tu saya kepada Shopee lah. Dan saya rasa sebab itu juga kita milih Shopee disebabkan disebabkan kerana sabar sistem pembayarannya yang disediakan oleh Shopee adalah orang kata banyak so kita gunakan Shopee saja, tidak perlu kita nak membuat pembayaran kepada syarikat gateway payment lain untuk membuat sistem pembayaran, percuma dia oleh Shopee Kedua, anda tidak perlu memikirkan mengeluarkan invoice atau AWB sebab disediakan oleh Shopee, so anda perlu print sahaja. So inilah kelebihan Shopee. Dan yang ketiga, Shopee adalah platform yang percaya. So, jika ada tanya kepada saya, jika saya buat sebuah sepages atau sebuah e-commerce yang belum di-brandingkan berbanding dengan Shopee, yang mana akan anda pilih? Tentu anda pilih Shopee. Betul lah? So, dan terakhirlah Shopee marketing yang disediakan cukup banyak. Lebih kurang terdapat 11 jenis marketing yang disediakan oleh Shopee untuk anda. So, dalam masterclass Shopee kami, kami ada memberikan 5 funnel marketing itu product listing, product winning, marketing, maintenance dan advances untuk anda membuat, orang kata memahami bagaimana untuk menggunakan Shopee dengan cara yang lebih efficient dan optimum. Okey, ini adalah kenapa kita boleh Shopee sebagai satu sales pages kita, sebagai satu e-commerce kita untuk menjana funnel 7 angka. Alright. Okey, sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, tolong subscribe dan akan berikan banyak maklumat tentang Shopee, blogging dan Facebook ads. So, anda mendapat maklumat-maklumat yang percuma seperti ini untuk anda. Okey, so untuk pengetahuan, untuk funnel 7 angka ini adalah melalui perbincangan saya dengan rakan-rakan sekerja saya yang telah berjaya, new mindset yang berbeza dan ini adalah saya kongsi kepada anda cara percuma untuk anda semua. Okey, jom kita balik semula Kenapa Shopee? Okey, sudah selesai. Tetapi untuk anda menggunakan Shopee sebagai salah satu mekanisme anda sebagai satu platform utama untuk menjana 7 angka, harus mempunyai syarat-syarat sedemikian. Yang pertama, anda kena memahami komisen yang dicas oleh Shopee adalah tinggi setiap tahun. Ini kita terlihat dengan jelas setiap tahun dia naik dan pada bulan terbaru ini pada bulan Ogos 24 dia telah naik. Okey. So, ini akan mengurangkan margin keuntungan atau membuat anda rugi. Kedua, di Shopee, bukan anda sahaja seorang yang jual. Itu masalahnya di Shopee. Kalau anda ada e-commerce, anda sahaja jual barang anda. Kalau anda services, anda jual barang anda saja. Tetapi di Shopee, beratus-ratus beribu seller menjual produk yang serupa atau hampir serupa dengan anda. Ini merupakan satu persaingan yang amat-amat sengit nantinya akan berlaku pada anda lah. Okey. Nombor tiga, persaingan harga. Secara orang kata persepsi oleh masyarakat Malaysia atau amnya di dunia ini, mereka menganggap Shopee memberikan harga yang murah. Mereka pilih harga yang murah saja. Mereka tidak mencari harga produk premium. Tapi ada mencari juga produk premium. Daripada jumlah trafik yang diberikan oleh Shopee sebanyak 5 juta sehari atau orang kata 30 juta sebulan, memang ada mencari produk-produk yang orang kata premium atau
yang tinggi tidak masalah untuk mereka, tapi kebanyakannya akan mencari produk yang rendah, dan inilah menyebabkan ramai seller Shopee memberi produk harga yang rendah hingga menyebabkan margin untuk mereka begitu rendah. Ini pun masalah juga. Okey. Dan yang terakhir, kita pinjam platform Shopee. Anytime mereka boleh ban kedai Shopee anda. Anytime mereka boleh kenakan penalti pada anda. So ini adalah risiko-risiko yang harus anda ambil tahu sebelum anda menjadikan Shopee sebagai salah satu platform utama untuk anda menjana tujuh angka anda. Okey, walaupun terdapat beberapa idea yang boleh kita kongsi berkenaan untuk si masalah ini. Umpama seperti pastikan margin untung anda adalah selamat, iaitu minimum 50%. Anda harus pastikan produk yang anda cari ini minimum 50% keuntungan atau ke atas. Ini untuk safe anda. Okey. Kerana kita bukan saja bayar charge kepada Shopee, commercial fee dan Shopee kan, atau kita ambil program dia, tetapi kita juga harus korbankan margin untung kita untuk seperti memberikan diskaun, voucher atau free gift, atau pada hari-hari tertentu kita akan berikan setiap hari raya, seperti orang kata tahun baru, kita akan beri potongan lebih besar lagi kan. So kita harus pastikan margin untung kita lebih pada 50%. Okay? Dan kedua, untuk produk serupa-serupa ni, anda harus membuat kerja produk yang teliti. Saya hendak keluarkan produk saya sendirilah. Tidak bermakna anda boleh mengeluarkan produk ikut fikiran anda, tetapi harus mengikut fikiran pasaran. So, kerja produk amat-amatlah penting untuk anda lakukan supaya anda boleh keluar daripada orang kata produk serupa atau hampir serupa. Ini anda perlukan kajian yang cukup mendalam. Okey? So yang ketiga adalah kesan harga. So cari, kalau boleh lah, cari produk yang tidak serupa dan hampir, jangan cari produk yang serupa dan anda kasih harga, artinya anda tidak bersaingan dari segi harga. Jika hampir sama, cuba dapatkan kata pembekal dari harga yang lebih rendah lagi pada berada di pasaran, atau anda klasifikasikan produk anda sebagai produk premium. Sebagai contoh, anda jual tudung. Tudung macam mana macam tudung, RM20, RM30, RM10, RM3 pun ada, tetapi anda menjual RM40 atau RM100 kerana anda yakin produk anda lah produk premium, is okay . Tak jadi masalah untuk anda membuat jual produk yang mahal . Alright, yang lain untuk patuhi polisi Shopee. So pastikan anda memahami undang-undang yang diberikan oleh Shopee, kerana anda menggunakan Shopee ini sebagai salah satu platform utama untuk anda menjana pendapatan utama anda. Ingat itu. So, anda kena pastikan patuhi. Jangan buat benda-benda yang bukan-bukan sehingga anda kena ban. Saya ingatkan benda ke sini. So, jika anda berjaya mengatasi masalah ini, maka anda boleh teruskan usaha anda untuk menjana 7 angka di Shopee. Okay? Alright. Jom. Okay. So, sebelum anda untuk menjana anda punya 7 angka di Shopee, anda kena faham apa itu Shopee, apa itu Shopee seller, apa itu metode dan teknik untuk menjual di Shopee. Yang ini anda kena kuasai dahulu sebelum anda melangkah ke sesuatu platform lain untuk anda menjana 7 angka anda. Okay, so dalam master class Shopee kami seperti saya katakan tadi, kami ini 5 funnel Shopee yang mampu untuk anda menjana jualan di Shopee. Dia bukan satu orang kata sequence yang biasa bergerak untuk anda perbarui dengan sequence ini. Seperti contoh, jika anda mencari produk ini biasa berubah. So dengan funnel ini anda akan biasa bergerak untuk mencari produk ini yang trending yang terkini. Tidak bergantung pada satu produk sahaja. Kerana produk anda ikut musim. Atau anda seorang founder, anda akan kekalkan produk tersebut tetapi memastikan produk listing anda itu mantap, produk winning anda itu anda dibuat kajian yang mendalam, anda buat maintain dengan bagus untuk pastikan jualan konsisten sebagainya. Cuma anda kena faham sebab itu kami memberikan 5 pada kami ini dengan memberikan terkunci dan akhirnya membuat customer. So yang ini adalah apa yang kami beri untuk anda bagaimana untuk membuat jualan di Shopee secara konsisten. Jika anda mahukan maklumat lebih lanjut tentang masterclass kami ini, anda lihat di bawah. Alright. Dan nombor 2, anda harus memahami tentang Shopee Seller Center. Okay, so jika anda tahu tentang marketing tapi anda tidak tahu menggunakan platform di Shopee itu sendiri, apa itu di mana bagian marketing, apa itu inside business,
apa itu dia punya account health, eh, apa program campaign yang boleh Shopee dan syaratnya. Ini anda harus memahami bagaimana untuk mahirkan diri anda menggunakan Shopee Sales Center. So jangan begitu, jangan risau, kerana dalam masterclass Shopee kami, kami ada berikan tunjuk ajar bagian-bagian yang penting yang harus anda ketahui di bagian Shopee Sales Center. Okay, so ini akan memberikan cara percuma untuk anda juga. Alright, so yang terakhir, seperti kata tadi, anda punya Shopee adalah sebuah sales pages, eh, anda menggunakan sebagai main platform anda. Pastikan adanya produk sebiji macam sales pages dengan maklumat lengkap, description yang bagus, dengan kategori yang bagus, attribute yang bagus, gambar yang berkualiti, video yang berkualiti, dan juga kata kunci-kata kunci mengikut kehendak Shopee dan juga pahami oleh orang luar. So ini tiga-tiga anda harus mahir dahulu sebelum anda melompat ke arah kata menjurus ke arah tujuh angka di Shopee. So inilah cara dia. Alright. Okey, jom kita bagaimana untuk menjana tujuh angka dengan cara yang lain, eh. So dengan Shopee saja anda boleh juga menjana tujuh angka, tetapi saya rasa untuk penjualan yang sederhana bolehlah, eh. Kerana kena anda boleh buat Shopee ad di sini, anda boleh buat trafik organik, tetapi tidak mencukupi. So anda perlukan trafik lebih banyak ke kedai Shopee anda. So bagaimana caranya? Salah satu adalah kita membuat email, membuat email marketing, blogging dan juga social media. Tiga perkara ini yang Alim, ini benar biasa lah. Tidak, dalam panel kami ini kami akan terangkan terperinci untuk anda kaitan antara ketiga ini dan juga memudahkan untuk anda membuat marketing dengan menggunakan ketiga panel ini termasuk di Shopee sendiri. Alright, okay. Okey, jom pergi yang pertama, email marketing. Eh. So, email marketing ini daripada lead magnet, tagging pages dan secret email, okey? So, sebagai contohnya, saya menggalakkan anda menggunakan Communicate, MailChimp untuk membuat sebuah email marketing. Kita harus punya satu platform. Eh. Dan platform ini satu software yang disediakan oleh penyedia email ini untuk anda membuat email marketing. Eh. Harus berbayar atau percuma lah. Dari permulaan ada percuma. Kenapa saya guna dengan ConvertKit? Kerana dia memberikan 10,000 secara percuma untuk anda. So lepas 10,000 anda dah boleh buat pembayaran lah. 10,000 ada satu orang kata data yang besar lah. Cantik lah untuk anda convert untuk buat pembayaran. Alright. Dan pastikan email marketing ini salah satu perkara yang penting adalah anda memberi lead magnet atau offer atau hadiah kepada mereka untuk mendapatkan penukaran alamat email. Eh, anda tiba-tiba minta alamat email pada orang, adakah mereka nak kasih alamat email itu kepada anda? Tidak. So, anda berikan sesuatu mereka. Sebagai contoh, anda mungkin memberikan orang kata RM100 percuma jika anda membeli belah di Shopee kedai saya dengan nombor kod ini. Dengan syarat anda kena daftar dan kita akan berikan kod nombor ini pada email anda. Ah, itu anda berikan pada mereka lah. Ramai yang akan memberikan alamat email kepada anda. Eh. So dari situ, sebab saja mereka daftar, mereka ada berikan thank you pages daripada anda. Terima kasih kerana memilih Shopee Manage sebagai produk daripada anda. Dan anda sudah boleh dapatkan anda mereka punya kata alamat email dan mereka boleh download untuk anda punya voucher atau kita nak email kepada mereka. Okey. Dan kemudian kita dah boleh dapat mendatang tanpa kirian. Kita bersama-sama boleh menggunakan broadcast atau email sequence. Eh. Ini email sequence lah. Ini saya penting kat sini lah. Kerana kita harus, mulai email kata gini, kita dapat hantar maklumat-maklumat setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu sekali kepada mereka dan mendapatkan trust dari mereka punya email marketing. So email marketing ini adalah satu standard yang cukup bagus dan ROI dia meningkat hingga 40% eh, pada dasarnya. So kita hanya perlukan modal yang sedikit untuk membuat iklan lah, untuk membuat data email, tetapi data yang kita dapat ini kita boleh gunakan bila-bila masa saja. Itu kelebihan email marketing. Eh. Alright. So kemudian dari situ mereka dapat sekuen, anda mungkin akan dapat sale. Mungkin 1% daripada 50,000 orang anda dapat 1% sudah di 550 orang akan beli, kan. So artinya dengan data yang semakin berkembang di awalnya email akan juga menjana sales di kedai Shopee anda secara tidak langsung. Ini adalah satu teknik
Dan juga email marketing ini adalah satu teknik untuk anda menyimpan data untuk jika anda membuat offer atau maklumat-maklumat yang akan datang dengan cara yang pantas adalah gunakan email. Okey. Orang Malaysia, orang Malaysia tak guna email lah. Ya ke? Siapa yang tak pernah buka email? Eh, Gmail ada pada biasa. So, marketing, email marketing sesuai di Malaysia. Okey. Dan ni orang tua tak ada pakai email lah sekarang zaman zaman teknologi Umur 55 pun ada email So don't worry about that. Alright. Okay. So email marketing. Nombor dua adalah blogging. So ini adalah favorite saya sebenarnya Blogging untuk saya adalah satu cara untuk ekspresikan produk kita dengan cara yang lebih detail kepada orang ramai dan mendapatkan keyakinan mereka untuk beli produk anda. Okay. So untuk buat blogging ini, kita ada satu buah kelas, mata kelas blogging juga. Dengan kami berikan tunjuk ajar berdasarkan konsep membuat konten. Konten pillar kita panggil di sini. So, kerana dalam algoritma Shopee, mereka telah 2-3 tahun ni asyik update saja mereka punya core update mereka, iaitu helpful content dan juga EAT. Mereka mahukan sebuah artikel yang orang kata yang expert, dibuat orang-orang yang expert, orang-orang yang experience, dipercayai dan punya authority untuk membuat benda ni. So, untuk bagaimana untuk tunjuk kepada Google bahawa produk yang kita buat ini, artikel kita buat ini, review kita buat berapa satu produk itu adalah yang orang kata berdasarkan kehebatan kita, pengetahuan kita. So, itu dalam saya buat satu konsep dipanggil content pillar Konten pillar ini adalah kita menulis sebuah konten yang cukup panjang, cukup lengkap tentang satu isu lah. Sebagai contoh di sini saya membuat tutorial menggunakan Blogspot Ini konten pillar saya. Dan bagaimana saya untuk menunjukkan kemahiran saya ada membuat topic authority. Di bawah konten pillar ini, saya membuat 10 artikel lain atau lebih tentang tajuk di atas ini. So contoh, sebagai contoh menggunakan Blogspot bagaimana untuk membuat HTML. So kita di sini dalam konten pilih kita terangkan, tapi kita di dalam tapi authority kita terangkan secara lebih spesifik tentang pecahan-pecahan untuk HTML ini. Ini yang kita mahukan, okey? Dan secara langsung Google atau algoritma dengan internal link kita yang tersusun, mereka akan tahu bahawa anda ini boleh percayai. Alright. So apabila anda percayai, mereka akan index, anda akan dapat organic traffic. Okay. Dari organic traffic ini, anda akan mula memperoleh sales. Inilah cara je untuk blogging. Begitu mudah. Tidak mudah. Dan anda juga kena fahami apa tu on-page dan off-page SEO juga. So di sini saya terangkan di sinilah. Jika anda memahami bagaimana membuat teknik ini, anda mendapatkan masterclass blogging kami yang menekan dengan jelas dan malahan kami memberikan template untuk anda untuk membuat sebuah landing page dan juga blog dalam satu template yang sama. Ini sebuah template yang percuma yang kami jumpa dan kami rasa inilah template terbaik sekarang inilah. Alright. So, jika anda memahami daripada yang berlanjut, anda boleh klik link nanti kami di bawah tentang masterclass blogging atau masterclass Shopee nanti Okay, seterusnya. Social media. Ini perkara biasa ni. Social media ni ada perbiasa Tidak social media berkembang. Social media juga dikatakan dari segi kita mendapatkan trafik adalah amat masuk sekali. Jika anda membuat contoh anda post anda punya produk di Facebook atau Instagram untuk dapatkan jualan di sana secara langsung adalah amat 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 sukar kerana social media telah tipu. Tetapi kita perlu social media juga kerana dia memberikan verifikasi pada anda, pada orang luar yang anda ini wujud. Itu penting Namun, salah satu social media sedang berkembang kuat sekarang ini adalah YouTube. YouTube adalah video Video adalah salah satu, orang kata, media yang paling, orang kata, kuat untuk anda menjana jualan Dari segi engagementnya untuk ia perkara impact jualan adalah lebih tinggi berbanding gambar atau bentuk tulisan. Alright. So YouTube channel lah yang anda harus wujudkan jika anda ingin membuat sebuah funnel untuk tujuh angka kepada Shopee anda. Okay. YouTube. Dan YouTube ni ada dua. YouTube dan YouTube Shop. Konten panjang dan konten pendek.
Dan kebaikan YouTube ini, jika anda buat YouTube Shop, anda boleh download dan hantar ke Facebook Reel, Instagram atau TikTok. So, dengan satu video, anda boleh hantar kepada empat platform social media untuk anda. Memang kita tak menjangka Facebook, Facebook Reel, Instagram ni akan naik lah. Atau TikTok ni. Tapi kita, seperti saya katakan tadi, untuk dapatkan verifikasi. Dan jika ada luck, mungkin TikTok kita akan meletup IVIP ke apalah. Sebab kita, tapi kita tak rugi apa-apa. Sebab kita mengambil YouTube Shop ke TikTok. Atau sekarang TikTok pun dibenarkan untuk menggunakan 10 minit orang kata watch time dia. YouTube potong panjang boleh masuk ke TikTok. Tidak ada masalah. Alright. So, ini di sini kita dapat orang kata membuat banyak konten. Dan YouTube merupakan salah satu orang kata platform yang masih memberikan traffic organik yang cukup banyak berbanding dengan semua platform yang ada. Alright. So, dari situ anda boleh dapat jualan sama ada daripada YouTube yang mereka lihat, mereka tunjuk di bawah description anda dan mereka akan klik dan beli produk anda. Awal buat review produk di YouTube lah. Dan nombor dua, jika orang melihat di TikTok, Instagram Reel anda, Facebook Reel anda atau gambar di social media anda dan mereka akan beli. So, tapi peluangnya tidaklah tinggi lah. Tipis lah, okay. Tetapi YouTube saya percaya, dia boleh membawa anda ke satu tahap mood jualan cukup tinggi. Alright. Okey, dari ketiga ini, Anif, banyak betul nak buat. Yang anda ajar saya sekarang ini adalah untuk YouTube, saya boleh hantar ke Facebook, Instagram dan TikTok. Bagaimana pula untuk buat konten panjang di YouTube dan bagaimana untuk hantar sequence di email marketing? Untuk hal ini, datanglah blogging. Blogging, kita tahu kita akan buat satu konten pillar dan kita akan buat topik authority lebih kurang 10-20 topik niche berkenaan dengan content pillar dengan cara spesifik, betul? So dari situ kita akan copy content kita hantar ke email. Kalau ke email kita tak separuh atau buat link terus ke blog kita, pada sama kita dapat promosikan blog kita lah. Alright, atau kita hantar separuh kita di sekolah email, kita linkkan ke YouTube kita. So itunya dari segi empower email. Betul kan? Orang panggil sini email empower kan? So dari situ anda boleh naikkan page view di blogging dan social media anda pada yang sama. Jika mereka ingin melihat maklumat yang lebih lanjut lagi lah. Manakala untuk konten panjang pula, anda ambil saja topik di dalam anda punya topik authority, anda ceritalah tentang topik itu tersebut. Dan untuk ending ke atau pertengahan, macam saya buat tadi, pertengahan, tolong subscribe hidup saya dan jika gembira untuk produk ini, untuk masalah ini, sila klik link di bawah ini. Dah dapat sebuah konten. Kita buat konten beli pengetahuan dan juga kita menjual produk kita. So dari sini, dari segi konten, saya rasa tidak ada masalah untuk anda. Dengan syarat anda punya blog harus sedi update lah. Okay. Social YouTube kena update selalu kan. Tapi disebabkan kita gunakan main sebagai blogging, sebagai satu orang kata konten untuk kita punya YouTube dan juga email marketing. So blogging harus di update selalu. Tu satu update. Tiga dapat. Sebenarnya saya buat di sini. Di mana saya buat, sebelum saya buat video ni, anda boleh lihat link di bawah ni juga saya masukkan link ke dalam artikel yang saya buat ni. Cukup panjang artikel ni. So dari situ saya ambil, saya terus buat YouTube channel saya dan saya tambah sikit membuat flow ni lah untuk anda. Tenang lah. Inilah caranya untuk anda membina sebuah susunan strategik berjana funnel tujuh angka. Alright. Alhamdulillah. Okay, next. Iklan membayar. Dalam dunia perniagaan bisnes online, saya boleh katakan tiada yang percuma. Memang saya katakan tadi, blogging memberi traffic organik, YouTube memberi traffic organik. Tetapi jika anda ingin menjana tujuh angka, anda harus membuat iklan membayar. Iklan membayar ini pula termasuklah membuat email marketing untuk buat ads supaya anda dapat buat lead daripada mereka. Sekadar anda hantar kat Facebook, orang takkan daftar. Anda perlu sekurangnya 10 hingga 20 ribu data email. Sekurangnya untuk mendapatkan orang kata pulangan daripada anda punya pelaburan untuk dapatkan alamat email. Bila awak iklan dalam alamat email, anda dapatkan duit. Anda dapat apa-apa. Tapi jangka panjang akan dapat lah.
Termasuk juga jika anda menjual produk anda di Shopee, anda membuat iklan, pun kena bayar. Okey, so dalam kes ini, saya hanya menyentuh tentang Facebook Ads saja. Saya tidak menyentuh tentang Google Ads atau YouTube Ads lah. Kerana untuk saya, nanti terlalu panjang video ni. So, lebih kurang sama teknik dia, konsep dia contoh. Saya mahir tentang Facebook Ads. Okey, saya beritahu anda. So, Facebook Ads ini kita akan create sebuah iklan menggunakan Ads Manager, bukan Boost. Di mana kita menggunakan campaign, ads set dan ads. Okey, dari situ kita akan menggunakan beberapa custom audience yang kita pilih. Kita akan buat look alike di mana audience hampir serupa yang minat yang sama. Atau kita buat pemilihan sendiri audience kita. Atau kita buat broad audience. Okey. Dan kemudian dari situ, ni saya tak boleh lah sama ada kita ambil. Kalau kita contoh customer list ini adalah kita boleh masukkan semua alamat email ke dalam Facebook Ads. Dalam business list. Facebook Ads untuk buat custom. So, Facebook boleh memahami apa yang kandungan dalam email tu, dia rata kepada perempuan anda. Tengok. Email marketing masih power lagi. Jika buat video, anda boleh buat video. So, manakala untuk campaign, kita akan pilih sama ada awareness, traffic, engagement, leads ini untuk kalau leads untuk cari email, alamat email anda lah. Sales untuk purchase lah. Okay. So, inilah cara yang saya gunakan untuk membuat iklan membayar. Biasa kami gunakan di sini. Alright. So, dari ketemu ini, kita lihat kesemua ini boleh dibuat iklan membayar. Jika anda membuka Facebook Ads, dan sebagai contoh, di Shopee. Di Shopee, terdapat satu istilah bagi Facebook CPaaS. CPaaS ini kalau berarti benda lah. Okey, anda percaya sendiri lah. Okey, dah lupa lah. So, di mana Shopee memberikan anda kebenaran untuk extract semua maklumat-maklumat produk di Shopee, bawa ke business manager di Facebook untuk dibuatkan katalog. Okey. Dari situ, anda boleh membuat iklan membayar menggunakan Facebook Ads, membuat targeting seperti sebagai contoh. Berapa ramai buyer telah beli, contoh buyer yang telah beli produk anda, anda boleh kejar mereka semula membuat iklan jika anda produk baru. Atau anda punya orang kata diskaun baru. Anda boleh dapat repeating customer. Nombor dua, sebagai contohnya, jika orang telah pilih produk anda masuk ke add to chat. Add to chat, dia belum beli lagi. Anda boleh buat iklan, reminder kepada mereka. Jangan lupa untuk beli produk kami. Itu panggil add to chat. So, anda boleh lakukan itu juga. Ini adalah kehebatan untuk Facebook CPaaS jenis katalog. Dia sebiji macam e-commerce punya standard. Jika anda berapa Facebook CPaaS ini. Percuma oleh Shopee. Alright. Kita nak terang lanjut lah. Okay. Nombor dua. Facebook lead. So, email marketing seperti kata tadi, dalam custom audience terdapat dipanggil offline, customer offline. Itu dipanggil, anda boleh pindahkan semua maklumat alamat anda ke dalam business manager untuk dapatkan customer list anda buat iklan. Itu satu kelebihan lagi. Okay. Nombor dua. Okay. Tag key pages. Okay. Biasanya bila kita telah daftar sesuatu, orang kata alamat email, mereka hantarkan satu thank you. Satu pages nama thank you. Dan ini pages adalah sebenarnya pages sangat-sangat bernilai. Di mana orang yang telah mendownload anda punya voucher atau survey form daripada email ni, nanti mereka orang betul berminat. Anda boleh targeting mereka untuk menjual produk anda atau anda boleh buat sebagai look alike. Untuk menjual produk anda. Take off pages di dalam email marketing. Jika anda belum buat, buat sekarang. Kerana ini satu nilai yang cukup hebat. Untuk anda membuat iklan di Facebook Ads nanti. Okay? Mula-mula blogging juga. Sama macam Shopee. Tapi bukan CPaaS. Dia panggil Facebook Pixel. Di mana mereka boleh mengesan berapa ramai yang telah datang ke dalam kita punya blog dan kita boleh targeting mereka. Ini kehebatan Facebook Ads. Nah, pada sama juga di Facebook untuk blogging kita boleh buat event-event lah. Seperti contoh add to chat boleh, purchase saja dari view content boleh, mana-mana kita buat event-event tertentu di situ. Itu blogging. So blogging amat penting lah untuk anda mendapatkan data dari Facebook Pixel. Alright. Dan social media pula kebetulannya anda tidak perlu pening untuk membuat
asset, eh? Artinya asset kreatif. Okey. Seperti video atau gambar, anda pilih saja pada sumber yang anda masukkan. So anda tak perlu pening kepala, eh? Nak buat iklan, baru nak cari mana gambar cantik, mana video cantik. Sebenarnya anda dah buat lebih awal dahulu. Dia ada di Facebook anda, Instagram anda, YouTube channel anda. Kalau nak kata video pendek, semua dah ada. So anda dari situ anda masuk saja ke dalam Facebook ads anda. So dipercepatkan kerja anda. So dari sini anda boleh lihat, eh? Iklan memainkan peranan amat penting untuk anda menjana pendapatan 7 angka di Shopee. Alright. Dan kesemua ini, kesemua flow social media, Shopee, blogging, e-marketing mempunyai satu, orang kata, standard, satu kelebihan menggunakan ads untuk buat iklan. Alright. Dan dari semua data ini, anda boleh kukuhkan lagi data tersebut membuat iklan yang lebih kuat lagi, eh, sebab anda punya data-data cukup lengkap. Alright. Okey, lain sekali adalah ni copy content lah kita berguna sini. Ini adalah flow keseluruhan untuk sebuah funnel 7 angka Shopee. So anda dapat lihat logik di sini tak? Dengan flow ini, anda pertama dapat memudahkan kerja anda. Kedua, anda dapat lihat data-data yang kita kumpulkan dan kita berikan kepada kereta Shopee anda. Eh. Daripada you blogging, orang datang ke klik dapat kereta Shopee anda. Daripada marketing, kita hantar, kita baru berikan link ke kereta Shopee anda. Dari social media, YouTube semua, kita link ke kereta Shopee anda. So, dari situ, trafik dari Shopee anda akan bertambah. Okay? So, ini kelebihan kita berikan. Belum termasuk lagi trafik dari platform Shopee sendiri. So, dengan cara ini, anda boleh menjana 7 angka adalah satu bentuk realiti. Sebab saya terbenung je cakap tentang realiti ni. Eh. Okey. Walaikmanapun, kita buat kesimpulan dahulu. Untuk menjana 7 angka dengan Shopee, tidak mustahil jika anda memastikan kepada Shopee anda optimal dengan 5 funnel dan 5 product listing. Alright. Kedua, pastikan data email anda cukup banyak. Anda data kena cukup banyak untuk pakai ROI hingga 40% dengan email secret anda. Nombor 3, pastikan blog anda terus aktif dengan memberi maklumat berguna kepada masyarakat melalui konten yang berkualiti. Orang datang ke blog untuk mencari maklumat, bukan nak beli produk kau. So, anda berikan maklumat begini, dan sama anda bagi bawah, anda jual produk. Macam affiliate lah. Okey. Nombor 4, pastikan YouTube channel anda aktif membuat konten sepanjang dan pendek. Ini semua disiplin. Social media harus aktif membuat konten. Eh. Jika tidak, anda tidak akan dapat kata follower atau likes yang banyak. Eh. Nombor 5, pastikan membuat iklan bayar Facebook Ads atau Google Ads atau YouTube Ads. Eh. Wajib kena buat. Jika anda menggunakan funnel, jika anda mendapatkan, bukan saja untuk mendapatkan 7 angka. Buat bisnes online mesti kena buat Shopee. Kena buat ads. Eh. Alright. Termasuk Shopee Ads juga. Terlepas yang terkat di sini. Alright. Dari perkara ini, wow, ni senang nak dapat 7 angka. Untuk kedai Shopee 7 angka, amat-amatlah mudah dari segi apa anda berikan ini. Okay, jom kita apa pengajaran kita perlu di sini ya. Yang pertama, ada perlukan modal. Modal anda perlu 7 angka, modal anda adalah berbentuk 7 angka. Eh. Kalau anda ada RM200-300, anda buat 7 angka, memang mimpi lah. Eh. So, modal anda modal cukup besar, anda buat 7 angka, pasti boleh dapat orang kata 7 angka ini dan bersama anda analisis data untuk anda punya modal ni lah, agar tidak rugi. Okay. Kedua adalah masa. Dari segi pendangan saya berikan ini, anda boleh lihat untuk sebagai contoh email marketing untuk dapatkan data yang banyak memerlukan masa. Blogging yang baru untuk kita berkembang mengambil 1-2 tahun mendapat impact dia. Kadang-kadang tak dapat sebab Google algoritma masih berubah saja itu masalah juga. Dan nombor 3, dari segi social media apa sama, YouTube channel membuat memakan masa 1-2 tahun untuk dapatkan subscriber atau view yang baik. Semua adalah masa dan juga kesabaran dan disiplin anda. Artinya dalam jika anda buat 7 angka, 4 angka, 5 angka, 1 hingga tahun adalah 1 tahun yang orang kata realistik untuk anda menjana pendapatan, peningkatan pendapatan anda. Alright. Ketiga adalah bantuan. Anda tidak boleh membuat kerja seorang diri. Anda perlukan staff untuk contoh, untuk membuat email marketing sequence. Anda perlukan staff untuk membuat konten di social media anda. Itu adalah basic-basic. Anda kata, payah kan? Anda menjual produk untuk 7 angka. Artinya satu hari anda punya shipping adalah lebih kurang 100-200 pasir katakan. So, siapa nak bungkus? Anda perlukan
staf atau bantuan untuk membuat orang kata pembungkusan, dan juga ada kena pastikan sistem pembungkusan yang baik untuk mengelakkan salah penghantaran. Itu adalah bantuan yang perlukan. Wang juga, dan juga ilmu, dan juga proses sistem. Dan keempat adalah ilmu. Ini adalah untuk saya daripada main. Anda kena belajar tentang Shopee. Anda kena belajar tentang Shopee. Anda perlukan ilmu bagaimana untuk membuat sebuah kedai Shopee yang bagus. Sebagai contoh, anda perlu pakai masker Shopee mana yang anilah, yang murah ni. Nombor dua, anda perlu memahami tentang blogging. Anda perlu faham apa tu SEO, on-page SEO, off-on-page SEO, serta teknik algoritma Google mengumumkan. Itu perlu memerlukan ilmu anda dapat daripada master kelas bagi kami. Buat PBS, anda perlu bakar duit itu sebelum anda mahir. Itu anda pun perlu, akan datang kami akan buat sebuah master kelas untuk shop PBS, okay? Alright. Dan yang keempat, contoh nombor email marketing, anda perlu ilmu. Anda perlu sewa platform bayaran bulanan untuk di ConvertKit. Anda ada 10,000 orang, anda kena bayar tiap bulan lah. Rasa kena bayar tiap bulan untuk menggunakan platform mereka. So, ilmu, bantuan masa dan modal adalah untuk punya tujuh angka memang cukup-cukup banyak nak memerlukan andanya pengorbanan, anda punya masa, anda punya ilmu yang cukup hebat. Anda nak belajar tidak apa, ada beberapa orang yang lebih pandai tentang kira konten, bayar mereka buat untuk anda. Bukan modal. So, ini pengejaran yang harus kita beri. Untuk penjalan tujuh angka adalah tidak mustahil. Tetapi, tidak semua orang berjaya disebabkan ini. Alright, dengan saya dengan sini. Termasuk diri saya sendirilah. Okay, bercerita memang mudah untuk penjalan tujuh angka. Tetapi, realitinya inilah. Okay, so lain daripada itu, saya juga mengusikan masa kelas pemenang kami. Dan mana kami memberikan dua berkaitan dengan dalam artikel ini. Iaitu Shopee Finance yang menunjuk kami untuk Shopee dan juga masterclass untuk blogging kami. Kami menggunakan Blogshop sebagai salah satu main kerana dia murah dan percuma. Kami menjual produk ini dengan harganya agak-agak offer cukup rendah untuk anda. Okey, so jika anda minat boleh klik link bawah tadi saya buka tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube dan saya untuk tips yang menarik dalam Shopee blogging. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anda semua. Dapatkan sekarang ya.